warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, Bapak Yohanes Suharjo, S.E., M.Si., Ag.C.K. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Bapak Sugeng Rianto, S.E., M.M. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Bapak Abdul Karim, S.E., M.Si., Ag.C.K. Serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari SMA Tengku Umar, SMK Palembang, SMK Perdana, SMA Institut Indonesia, SMK Negeri 9, SMA Negeri 9, SMA Negeri 10, SMK Kristen Gergaji, SMK Pelita Nusantara 2, MA Azudi, SMK Veteran, SMP Islam Siti Sulaiha, dan SMK YB. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Selasa 30 Juli 2019, dalam acara Lomba Kewirausahaan dan Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami' ahwali wal afat, wa tadbilana biha jami' hajar, wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal wayati min jami' al-khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka wa nasta'inuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kullasan aqadana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa anadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa di'bagin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'adna min mujibatin nadamah innaka sami'una. Allahumma ya Allah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yansurka Allahu nasran 'aziza. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan minat dan bakat. Berkailah ya Allah kegiatan pada pagi hari ini, lancarkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah yang alim, ya Allah yang maha mengetahui dan maha memberikan ilmu, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu itu akan terbuka ya Allah wawasan kami, akan terbuka mata hati kami, sehingga kami bisa membedakan apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Ya Allah ya Hakim, ya Allah yang maha bijaksana, anugerahkan kepada kami ya Allah sifat bijak, karena dengan sifat itu ya Allah akan terbuka kecerdasan dalam tindakan kami, sehingga kami bisa melaksanakan sebuah kegiatan saat kami menghadapi permasalahan, sehingga bisa tercapai permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademi Kemahasiswaan Pak Sugeng Rianto, yang
dan hari ini merangkap tugas sebagai juri. Sebelum jadi juri rambutnya sudah putih. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan Pak Abdul Karim, hari ini merangkap sekaligus ketua. Jadi sekolahnya di pesantren ada manfaatnya. Yang saya hormati panitia yang diketuai Asik, kemudian Wakil Ketua Mbak Yudi dan seluruh jajaran panitia, dan juga narasumber Mbak Yuli Budiyanti yang menyempatkan dari Solo, kebetulan sedang menyusun disertasi. Yang saya hormati nanti juri dari eksternal untuk menjamin independensi agar kegiatan ini betul-betul objektif. Yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru pendamping dari sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Adik-adik pelajar yang saya banggakan dan saya cintai. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan atas pertenannya kita bisa berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa mengalami kekurangan satu apa. Ini semua atas berkat Gusti sehingga bisa berkumpul tempat ini. Hari ini Fakultas Ekonomi USM menyelenggarakan kegiatan Lomba Kewirausahaan Tingkat SMA, SMK. Juga pada hari yang sama diadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dan teknik publikasi. Kegiatan ini bermaksud untuk pertama mendekatkan Fakultas Ekonomi USM dengan stakeholder, dalam hal ini adalah SMA-SMA dan SMK. Karena kami berterima kasih sudah dipercaya selama ini oleh para guru kepala sekolah dari SMA-SMK sehingga berkenan pelajar-pelajarnya untuk diarahkan baik langsung maupun tidak langsung ketika tidak lolos SBMPTN ataupun senam PTN atau UM, lalu berkenan langsung diarahkan ke kami. Sekaligus juga untuk menjelaskan, memberikan gambaran gamblang mengenai FE USM yang dikenal mahasiswanya terbanyak di Kota Semarang. Jadi Fakultas Ekonomi yang sangat besar itu USM. Mahasiswa kita ribuan. Jadi kalau berdiri sebagai universitas sudah bisa. Ada universitas yang mahasiswanya hanya 1.000, sedangkan kami hanya fakultas 8.000 mahasiswa. Jadi ini satu kebanggaan sekaligus satu kepercayaan yang harus kami jaga. Nah, kegiatan ini dalam rangka menunjukkan atau memanifestasikan rasa syukur kami atas kepercayaan-kepercayaan tersebut. Nah, kegiatan ini kita jamin objektif, maka kita mengundang dan juri dari pihak eksternal. Lalu yang pimpin dari internal juga pejabatnya. Jadi kalau ada keliru kita bisa negur. Ini Pak Sugeng ini Wakil Dekan 1, Pak Teguh ini Ketua Jurusan Manajemen. Jadi di bawah instruksi langsung saya. Jadi harus objektif. Kalau tidak mendornya hangus. Tadi malam sudah saya instruksikan harus objektif, tidak boleh bermain. Kemudian untuk narasumber pelatihan kita juga meminta, menugaskan, saya menugaskan kepada dosen yang sangat capable. Beliau sedang menyelesaikan disertasi. Jadi sebetulnya kalau permintaan dosen promotornya enggak terlalu banyak sudah doktor beliau. Dulu waktu tes masuk USM skor beliau ini nomor 1. Jadi kami dulu masuk sekedar biar yakin bahwa beliau capable. Kami dulu masuk USM ini tesnya kayak masuk Bank Indonesia atau Oxira, 8 tahap. Lalu yang lolos nomor 1 itu ya Mbak Yuli ini yang nanti jadi narasumber. Dari segi psikologi, kecerdasan dan sebagainya. Nomor 2 nya saya. Cuma nasibnya yang baik saya dekan, beliau belum ya, tapi dia bisa doktor duluan ya,
baru saya nyusul traktornya. Jadi mohon menikmati suasana kami di lain, kalau ada yang kurang pas mohon maaf, kalau mau mengkoreksi boleh. Di era saya sebagai dekan 2017 sampai 2021 kami open kritik, kami berusaha mendekatkan diri kami dengan stakeholder, kami dekat dengan sejumlah pemda, kami dekat dengan Pemprov Jawa Tengah dan sebagainya, bahkan di Papua kami banyak relasi. Jadi penulisan artikel ini penting bagi para guru. Di sisi saya kebetulan juga guru SMP negeri. Jadi kalau sudah mulai nulis artikel, yang sibuk saya. Ya, jadi saya pembimbing internalnya. Karena kalau enggak bisa pangkat pace si saya. Jadi, pembimbingnya saya. Jadi, nanti latihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kalau mau memang ada interaksi aktif, silakan kami open. Ya. Tapi tentu juga mengikuti jadwal kami. Kami rata-rata bukan sombong, sibuk. Kayak saya ini dosen ya proyektor, proyek di luar. Kebetulan saya praktisi akuntan. Ya dekan, ya dosen, ya praktek di luar. Tapi saya di kampus dari pagi sampai malam. Jadi mahasiswa tidak ada yang mengeluh karena sampai malam saya layani. Intinya ini, jadi kami mengenalkan ke Bapak Ibu, adik-adik, belajar ya. Jadi kalau suatu saat ya doanya keterima PTN. Kalau tidak, ya ada Fakultas Ekonomi UASM. Jurusan akuntansi manajemen kita bagus. Hampir elemen menengah ke bawah, maksudnya kita lower management dan middle management, semua ada di Semarang ini, lulusan kami. Yang top management baru beberapa. Ya memang kita arahnya ke middle dan lower management. Mengisi unsur bawah dan menengah. Yang atas biar diisi lulusan-lulusan PTN ya. Yang otomatis melanjutkan ke S2 dan S3. Kalau kami memang mengarahkan mahasiswa yang penting berkarir di bidang profesional. Seperti saya contohnya profesional. Jadi kita mengisi middle dan lower ya. Segmen kami itu. Jadi ada di pelajar yang memang merasa ada keterbatasan dana orang tua dan sebagainya. Sekolah yang pas ya memang di USM. Dosen kami bermutu, saya jamin berkualitas. Contohnya dekannya saja, saya punya dua sertifikat dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di bidang keuangan pemerintah. Jadi bukan pamer, untuk menjamin bahwa walaupun swasta, dosen kami berkualitas, diakui pengguna, diakui pemerintah. Itu ya sedikit nyombong, mohon maaf. Biar yakin kalau gagal di negeri tidak usah menyesal, kecuali non fakultas ekonomi saya nggak bisa cerita ya. Saya hanya berani menjamin di fakultas ekonomi jajaran dosen kami berkualitas. Bukan berarti fakultas lain jelek, nanti tanya dekannya masing-masing. Kalau ada yang ingin masuk psikologi, tanya dekannya, berani nggak menjamin ya. Ada yang ingin masuk teknik sipil, tanya dekannya. Kalau saya sebagai dekan ekonomi menjamin selama era saya kuliah di sini, saya jamin asas manfaatnya. Panjenengan kami latih menjadi profesional. Apalagi kalau akuntansi saya bimbing sendiri langsung. Karena saya memang praktisi. Saya akuntan profesional. Begitu ya. Jadi mohon menikmati suasana di sini, slow berlomba tapi dalam konteks bukan kompetitor, tapi berlomba dalam konteks satu saat berkolaborasi. Kesalahan utama kita di negara ini adalah kita menganggap selain kita adalah kompetitor, pesaing, bukan. Kita semua ini berkolaborasi. Jadi ekonomi WSM tidak pernah menganggap FP Unisula, FP Unika pesaing, tidak. Kami menganggap kita semua ini berkolaborasi demi kemajuan bangsa dan negara. Ini prinsip kami Fakultas Ekonomi WSM, maka dipercaya sampai hari ini mahasiswa kita banyak banget sampai pusing atau jadwal. Kita bersyukur, alhamdulillah, kepercayaan masyarakat masih bisa kita jaga. Sesuai dengan permohonan panitia, saya diminta membuka kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lomba Kewirausahaan SMK dan atau SMK serta pelatihan penulisan artikel ilmiah dan teknik publikasi
Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru pendamping dan yang saya cintai dan yang saya banggakan dari murid-murid SMA dan SMK yang hadir semuanya di sini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Untuk pertama kali saya perkenalkan terlebih dahulu juri-juri yang nanti akan menangani lomba ini. Pertama adalah juri yang berasal yang internal ya, yang eksternal dulu. Masela, panggilan kerennya Masela. Tapi panggilan ini kita sih bukan Sela, Selamat. Selamat. Baik, kemudian juri yang berikutnya dari pihak internal yaitu saya sendiri, Sugiyanto. Kemudian yang satunya adalah Bapak Teguh Arif Yantoro. Ini nanti bertiga kita nanti akan berkolaborasi untuk melakukan penilaian. Kami berjanji untuk tetap independen ya, objektif, tidak pakai tahap prasangka ya, karena tidak ada seorang merdeka. Baik, nanti untuk penilaian ini akan ada tiga aspek ya. Yang pertama adalah dilihat dari produknya, kemudian dari stand, dan kemudian dari teknik presentasinya. Untuk produknya akan ada 4 poin. Pertama adalah keunikan produk dalam kurung inovasi. Nanti akan dilihat adalah di inovasi itu satu, beda dengan produk yang sudah ada pada umumnya. Ya, beda itu menarik. Ya, kalau sama pada umumnya biasa-biasa saja. Ini unik. Ya. Kemudian yang masih dikeunikan yaitu tidak mudah untuk ditiru. Itu hebat lagi ya. Itu poin untuk keunikan. Kemudian untuk teknologi produksi, ini adalah yang dilihat adalah kemudahan di dalam produksinya ya. Alat-alat produksi dan sebagainya, teknologi ada yang sangat tinggi banget, ada yang biasa-biasa saja. Nanti akan kita nilai dulu tergantung kaitannya dengan produk yang akan dipamerkan oleh panjenengan. Kalau memang menghendaki teknologi yang sangat tinggi, maka bisa jadi teknologi nanti nilainya tinggi. Tapi kalau untuk misalkan usaha-usaha tingkat keluarga, kalau menggunakan teknologi yang sangat tinggi, saya kira tidak akan pas ya. Nah, karena apa? Raiso dipakai di masa berangkat pada umumnya. Ini nanti akan kita bicarakan dengan Pak Teguh dan Pak Sela. Kemudian yang ketiga adalah kemasan produk. Kemasan produk itu nanti indikasinya adalah daya tarik warna ya. Kemasan itu kan pertama harus menarik dulu ya. Menarik dulu pewarnaannya gimana, wujud kemasannya kayak apa. Ini nanti akan dinilai untuk hal kemasan. Kemudian daya tarik bentuk atau tampilannya. Gawe kotak miring-miring, kan orang pakai sip. Nah kotaknya bagus ini kan, wah ini bagus ya. Warnanya bagus, wujudnya bagus. Ini harapan saya semacam itu. Kemudian durability, daya tahan. Daya tahan terutama ya bukan kue ya. Kalau kue daya tahan itu ya enggak menurut saya. Kue seminggu orang ngopo-ngopo, makan beti ya. Ya kan, mesti bolaknya macam-macam. Daya tahan ini mestinya kalau produk-produk yang kaitannya dengan misalnya kerajinan atau apa yang lainnya gitu ya. Jadi ini nanti fleksibel, yang dipakai yang mana tergantung produknya. Karena produk kita agak beraneka ragam. Ada yang makanan, ada yang pupuk, ada yang kursi, ada yang kerajinan apa? Kaligrafi. Nah ini kan agak bermacam-macam ini. Kemudian yang ketiga adalah potensi pasar. Potensi pasar ini masih di produk ya. Potensi pasar itu yang dilihat adalah peluang untuk berkembang. Madulke. Nah, saya jawabnya madulke. Market table. Karena sebaik sehebat apapun, ini orang madul ki, orang iso boleh ki keuntungan percuma. Jadi penting dalam hal ini marketable atau peluang untuk berkembang atau marketable ini menjadi hal yang cukup penting bagi kami. Kemedol. Karena kalau dijual ya.
kemudian yang kaitannya dengan style. Kaitannya dengan style itu nanti ada pertama yang akan kita lihat ya, display produknya. Ya, cara menata produknya gimana. Ya, terus itu ada ilmunya untuk menata. Ya, kayak rak-rak yang ada di Indomaret macam-macam itu ditata sedemikian rupa supaya orang tertarik untuk melihat. Lah kalau enggak melihat, tertarik untuk melihat bagaimana mau beli? Beli agak juga. Ya, ini maka display produk itu nanti akan kita lihat. Dan kreativitas pemasar, kreatif pemasar itu nanti ya Pak Dina sebagai yang jaga stand di situ, bagaimana kah supaya orang itu tertarik untuk nyedari jenengan, kemudian tertarik untuk mewawancari berkaitan produk yang ditawarkan. Ya, tertarik dulu kemudian pasti kan beli, kan begitu umumnya. Kalau sudah gak tertarik, maka pintar-pintarlah mereka yang jaga stand ini bagaimana cara menghandle produknya. Kenal betul dengan produknya, sehingga pada waktu ditanyain oleh kami, persis jawabannya tahu. Gitu ya. Itu masih di stand. Kemudian yang ketiga adalah teknik presentasinya. Nah, di teknik presentasi nanti akan ada sistematika presentasi. Jadi Pak Dini kan nanti mempresentasikan harus sistematikanya yang sesuai ya dengan aturan yang kami sudah tentukan gitu. Bagus berarti nilainya tinggi, kurang bagus berarti nilainya agak lebih rendah. Yang jelek enggak ya, kurang bagus dong. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan bahasa lisan. Penggunaan bahasa itu usahakan karena kita bangsa Indonesia, cinta NKRI, gunakan bahasa Indonesia baku. Jangan dulu kue-kue ya, aku gak ngerti. Jadi apa ayam enggak, pokoknya bahasa-bahasa yang kayak gitu jangan dipakai. Gunakan bahasa Indonesia baku. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan intonasi dan kejelasan artikulasi. Orang kalau ngomong itu tidak semua orang itu mau ngomong cedok gitu ya. F dengan P beda. Nah, ini yang repot. Maka di situ kalau intonasinya berubah, maka maknanya juga bisa berubah. Ya, maka penting di sini intonasi, ya, artikulasi akan membuat orang itu tertarik untuk mendengarkan karena mudah dipahami. Nah, orang mudah dipahami sama saja dosen pintar tapi ora iso ngomong dengan baik, ya mahasiswanya megang rumoke lah. Pintar di pek dhewe tok. Kudune pintar ya pintar ke orang lain. Ya, begitu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan menanggapi pertanyaan. Ya, artinya yang namanya Yuri pasti kan tanya. Tanya, ibien gak ini biye, ngomongin pupuk itu asalnya mau ngendi, ya sapa telo apa-apa dari pupuk cair, kok telo kok jadi cair, realitanya gimana, jelaskan waktunya berapa lama, proses fermentasinya menggunakan apa, kemudian bakteri yang digunakan itu apa, supaya menjadi maksimal, nanti sudah harus disimpan seberapa lama, saya sedikit agak tahu, sudah saya petani, ngambilnya jadi dosen, hasilnya petani saya, masih gila itu. Tidak-tidak, ini tuh pelaku yang sama. Itu kira-kira hal-hal yang perlu untuk dipahami oleh para stan dan para yang jaga stan. Mudah-mudahan ada dipahami semuanya sehingga nanti tidak ada miskomunikasi atau salah paham di antara kami bertiga, para juri dan juga para pesertanya. Kalau kita sama-sama enak, kan enak juga semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah perjudian ini. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Acara. Bila itu topik balik dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lesna Lumaira bersama partner saya Adela Kartimaningsi dan Akmal Edel Andesena akan mempresentasikan produk usaha kami yaitu aksesoris etnik. Untuk profil bisnis kami, jadi aksesoris etnik merupakan usaha yang benar-benar kami rintis sendiri sejak tahun 2016 hingga sekarang. Fokus produksi aksesoris etnik Semarang yaitu menciptakan sebuah kerajinan tangan yang memiliki limited edition, sifatnya limited edition, dengan menggunakan olahan dari bahan limbah bekas yang kami padukan, kami kreasikan menjadi sebuah produk kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi serta tidak meninggalkan unsur budaya kita sebagai orang Jawa yaitu batik. Aksesoris etnik Semarang yaitu menciptakan produk-produk unggulan, aksesoris yang terbaik yang memiliki desain unik, terbatas dengan harga yang terjangkau serta tetap memperhatikan kualitas dan ciri khas aksesoris jawa tengah. Kemudian untuk misi, kami memiliki 3 misi. Pertama, berinovasi untuk menciptakan desain produk inovatif yang berasal dari limbah alam atau limbah lainnya yang kemudian diolah terlebih dahulu dan kemudian menjadi barang yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kedua, menarik pelanggan dengan desain yang unik dan menarik serta harga yang terjangkau. Ketiga, menjaga mutu dan kualitas produk sesuai dengan tanggung jawab kami untuk pelayanan pada konsumen. Berikut adalah limbah yang kami gunakan dalam proses produksi. Yang pertama adalah kain perca. Biasanya kami mendapatkannya dari sisa-sisa jahitan dari penjahit. Lalu ada limbah batok kelapa dan limbah tulang sapi. Kami mendapatkannya dari produsen di Jogja. Lalu ada limbah mani kaca. Kami mendapatkannya dari Jombang, Jawa Timur. Kami yaitu sebesar 500.000 dan untuk omset hingga saat ini per bulannya sekitar 1.500.000 rupiah. Untuk alat dan bahan kami sangat sederhana, menggunakan tang, senar, tali, kain dan lain-lain serta bahan pendukung lainnya. Untuk proses pembuatan kami sangat sederhana dengan perangkainya menciptakan desain sendiri, lalu kami finishing menjadi sebuah produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Nah, ini ada alat pembuatan dari bahan dan pendukungnya, yaitu ada tam. Tam itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tam penjepit, ada tam pembulat, dan ada tam pemotong seperti ini. Lalu kami ada bahannya yaitu dari limbah mani kaca serta bahan pendukung lain yaitu ada ini untuk produk dari kain perca. Lalu ada ini peniti untuk hiasan lain. Lalu ada spacer sebagai penghubung dan ada kristal dan bahan lainnya serta tali kulit. Produk kami yang menggunakan limbah kain mani kaca dan tulang sapi. Yang paling atas itu adalah kain perca. Lalu yang bawahnya ini adalah kain tenun dan mani kaca. Lalu yang di tengah ini kain tenun dan mani kaca juga. Lalu yang paling atas itu dulang dari mani kaca. Dan yang terakhir adalah tulang sapi. Seperti ini contoh dari kerajinan tulang sapi. Kami kemas menggunakan packaging dengan box. Ini dari limbah kain tenun dan ini juga dari mantan. Untuk packaging kami menggunakan box tanpa lem. Jadi kami menggunakan packaging itu dengan cara lipatan-lipatan. Untuk harga jual kami mulai dari harga Rp15.000 sampai dengan Rp200.000. Untuk penentuan harga sendiri kami
dari segi yang pertama segi estetika barang itu sendiri, lalu ada segi tingkat kerumitan pembuatan, lalu yang ketiga adalah nilai estetika barang itu sendiri. Keunggulan atau keunikan produk kami yaitu di Semarang, kalau misalnya kita melihat bahwa crafter pembuat kerajinan tangan seperti kami, aksesoris masih jarang. Jadi kami berani mengambil langkah untuk memulai usaha tersebut. Lalu yang kedua, fleksibel. Kami juga menyediakan untuk aksesoris wanita dan pria. Lalu mempunyai nilai jual yang tinggi karena kita benar-benar mengolahnya dengan tangan kita sendiri. Jadi kita memperhatikan kehati-hatian produk, kualitas dan bahan yang kita pakai. Lalu selain menggunakan bahan bekas, tapi kita juga bisa mengangkat nilai dari bahan bekas itu sendiri menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki tingkat keeksklusifan tertentu. Untuk penjualan online dan offline, pertama untuk online, kami sudah ada di Instagram sejak tahun 2016 dan alhamdulillah kami sudah mengirim paket dari Jangkauan Aceh sampai Papua. Lalu yang kedua, di tahun 2019 kami sudah memulai usaha di Bibli.com. Tetapi di Bibli kami menggunakan brand Etnikon karena apa? Karena kami ingin menjadi lebih mendunia. Tetapi nama tokonya tetap UMKM Aksesoris Etnik Semarang. Lalu untuk pemasaran offline, kami sudah melakukan konsinyasi dengan dua tempat. Yang pertama, Dusun Semilir. Kami mengikuti prosesnya dari proses perencanaan Dusun Semilir itu. Kami sudah diundang dari pihak sana, bukan kami yang meminta untuk konsinyasi. Lalu dengan Wiporos, kami dari tahun kemarin, tahun 2018 sampai bulan ini, dan untuk bulan ini kami terpaksa harus lepas karena masa kontrak konsinyasi sudah habis. Dan ada mengikuti, kita mengikuti juga pameran-pameran seperti di CFD Simpang Lima, terus di ada di UGIP dan tempat lain. Bapak juri yang terhormat, izinkan saya mempresentasikan produk kami. Produk kami bernama Love Bomb Cupcakes. Apa itu Love Bomb Cupcakes? Produk kami Love Bomb Cupcakes terdiri dari tiga suku kata, yaitu Love, Bomb, dan Cupcakes. Dan Love mempunyai makna sebagai cinta. Jadi kami membuat produk kami penuh dengan cinta dan diharapkan agar konsumen bisa ikut mencintai atau menyukai produk kami. Bomb mempunyai arti sebagai kejutan atau semangat, di mana produk kami mempunyai suatu kejutan di dalam kue itu sendiri. Cupcakes sebagai wadah atau produk utama kami. Produk kami juga mempunyai keunggulan produk, di antaranya yaitu satu, bentuk yang menarik seperti yang bisa kita lihat di depan. Produk kami yaitu cupcakes mempunyai bentuk yang unik. Jadi di sini ada bentuk panda dan bentuk tersebut bisa disesuaikan sesuai dengan pesanan customer.
Kedua, harga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, produk kami mempunyai harga yang fleksibel sesuai dengan macam-macam produk kami, karena produk kami juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nomor tiga, kemasan yang dibuat unik dan menarik. Dan ini adalah salah satu poin penting kami dan salah satu unggulan dari produk kami, yaitu terletak dari kemasannya. Di sini saya menggunakan kemasan yang sudah dicincin. Kemudian di sini ada maskot kami yaitu bom. Kemudian di belakang kemasan terdapat tagline kami yang berbunyi ready to blow the taste, yang artinya siap untuk meledakkan rasa kami. Kemudian di sini ada komposisinya, dan karena kita sedang berlomba di USM, saya menyematkan logo USM kecil di samping kemasan. Di depan terdapat jendela untuk melihat produk tersebut yang dibuat lingkaran sesuai dengan bom. Di sini ada sumbunya, kemudian di sini ada logo kami. Keempat, pangsa pasar yang luas. Dan target kami untuk memasarkan produk kami itu sangat luas, karena produk kami fleksibel, bisa dibeli oleh dari kalangan anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja, dan juga bisa disesuaikan dengan harga. 5, bahan baku mudah didapat. Kami membuat cupcake seperti ini dari bahan yang mudah didapat dari lokal. Tujuan utama pembuatan produk kami yaitu 1, konsumen bisa menikmati cupcakes kami. Konsumen bisa merasakan kejutan di dalam cupcakes kami. Variasi keunikan bentuk cupcakes dapat menarik perhatian konsumen. Cupcakes kami juga mempunyai bentuk yang bervariasi atau sesuai dengan pesanan konsumen. Bisa disesuaikan dengan situasinya. Semisal hari Valentine, kita bisa membuat cupcakes dengan bentuk kasih sayang, atau Idul Fitri bisa disesuaikan dengan bentuk atau tema sesuai Idul Fitri. 3, kemasan yang mudah dibawa kemana saja sehingga dapat memudahkan konsumen untuk membawa. Jadi ketika konsumen membeli produk kami, konsumen tidak harus susah-susah untuk memegang dengan kedua tangan, tetapi bisa dijinjing. Peluang produk Love Bomb Cupcakes, yaitu karena tren masyarakat sekarang ini suka bersuah foto, terutama kaum-kaum milenial yang sekarang kan suka memfoto, lebih suka memfoto makanan kemudian mempostingnya ke Instagram. Maka target kita juga masyarakat yang tentunya mempunyai hobi makan di luar atau mencari cara yang praktis. Yang sudah dicairkan lalu aduk hingga rata menggunakan spatula.
brand yaitu Raja Sofa. Produk kami merupakan daur ulang dari sampah plastik yang dibuat dari beberapa emotif, kemudian dijadikan sofa multifungsi dan mudah dipindahkan karena terdapat roda. Raja Sofa from zero to zero. Latar belakang sendiri dari produk kami menggunakan bahan plastik dikarenakan Indonesia darurat akan adanya sampah plastik. Jadi, kita berusaha untuk menguranginya dengan menjadikannya peluang bagi perusahaan kami. Dan kita juga memiliki titik impas sebesar 24
Kota Semarang. Ya, waktunya cukup. Mungkin alasan ada. Pada harga jual berapa? 250. Nah, promo apa yang kalian kasih ke calon customer kalian dengan harga segitu? Kalau mungkin ada 250, mungkin saya dari toko furniture lain yang lebih minimalis sebenarnya daripada kalian. Nah, dengan harga segitu apa yang kalian promokan ke customer kalian agar saya tertarik untuk membeli? Yang pertama, kami ramah lingkungan. Kami mengutamakan sampah plastik sebagai bahan baku. Yang kedua, kami lebih mengutamakan kualitas. Walaupun kami terbuat dari sampah, kami juga mengutamakan kualitas, tidak kalah dengan sampah-sampah yang lainnya. Sudah diuji ya ini ya? Iya. Tapi dia promosi yang tidak hanya di SMK Negeri Semarang,
tapi juga di lingkungan masyarakat banyak sampah kaleng soda atau kaleng lainnya yang tidak termanfaatkan dan dibuang begitu saja. Untuk memecahkan masalah tersebut, kami mempunyai solusi dengan kreativitas, keahlian, keterampilan, dan ketelitian dari siswa-siswi SMK Negeri 9 Semarang mampu menciptakan produk hiasan dinding berupa lukisan dari kaleng bekas. Dari perusahaan kami adalah yang pertama untuk meningkatkan pendapatan, dan yang kedua untuk persediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas kreativitas masyarakat, dan yang keempat mengurangi pembakaran, dan yang terakhir adalah memanfaatkan limbah yang ada agar menjadi produk yang berguna. Berikut adalah hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 9 Semarang yang berupa lukisan dari kaleng bekas. Ini adalah series flora dan fauna, dan selanjutnya lukisan kaleng bekas series kaligrafi. Keunggulan dari produk kami adalah yang pertama, bahan baku utama sudah didapatkan. Yang kedua, kerumitan dalam detail pembuatan. Yang ketiga, hasil produk memiliki harga jual yang bersaing. Yang keempat, jadi ada saran ya kalau
ini secara pembelian secara langsung, jadi ada printer dan spoon ya. Iya, biar untuk pengiriman lebih berat. Iya, iya. Pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk fosfor.
untuk plaster sendiri itu baik untuk tumbuh kembang bias tunas yang masih kecil dan tumbuhan muda. Untuk alat bahan, untuk pembuatan alat dan bahannya itu yaitu pertama ada gerbong pisang yang seberat 10 kg dan air 200 ml dan 10 liter dan untuk gula ada 200 gram dan ada bakteri alfalfa 200 gram. Sedangkan untuk alatnya sendiri ada ember dan pengaduk dengan pisau. Untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama itu 10 kg gedebuk pisang dipotong dadu dan dimasukkan ke dalam ember, ember yang kosong dan bersih. Setelah itu masukkan bahan-bahan lain seperti air, gula, dan bakteri alfalfa. Setelah itu kita aduk dengan sampai merata, lalu kita tutup, kita diamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari kita ambil ampas-ampasnya, lalu kita buang, ampasnya itu bisa dibuat menjadi pupuk yang lain. Setelah itu kita tutup lagi, lalu kita diamkan 7 hari. Setelah 7 hari, itu pupuk siap digunakan dan siap dikemas. Ini contoh pembuatannya. Ini ada contoh pembuatannya. Kita dibantu oleh para PPL yang ada di sekolah dan guru. Yang kedua ada pembuatan pupuk kalium. Pembuatan pupuk kalium ini menggunakan bahan baku yang pertama adalah sabut kelapa sebesar 10 kg, lalu ada gula pasir 200 gram. Karena ini MA-nya diganti dengan bakteri alfalfa sebanyak 200 ml, lalu ada air bersih sebanyak 10 liter. Untuk alatnya ada ember dan penutupnya serta ada pengaduk. Ini adalah bagian dari proses pembuatan pupuk kalium tersebut dibantu oleh para PPL dan murid SMA Negeri 9. Cara pembuatannya yaitu pertama masukkanlah sabut kelapa ke dalam ember, lalu dimasukkan air jernih tersebut. Setelah air jernih lalu dicampur lagi dengan bakteri alfalfa. Setelah itu adalah sampai rata. Jika sudah rata, tutup wadah tersebut dan diamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, pisahkanlah ampas dari airnya. Jika sudah, tutup kembali dan tunggu dia tutup kembali. Jika 7 hari sudah selesai, nanti pupuk bisa digunakan. Next. Yang ketiga adalah pertama ada air kelapa. Kenapa kita memakai air kelapa? Karena di dalam air kelapa ada kandungan-kandungan yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu ada MA 9200. MA 9200 itu isinya itu bakteri alfalfa. Yang ketiga itu gula pasir sebesar 200 gram. Kenapa sih mau kita pakai gula pasir? Karena untuk pertumbuhan pada MA 9200 perlu adanya makanan untuk bakteri tersebut. Karena itu kita menggunakan gula pasir. Yang keempat ada air bersih, kemudian ember dan pengaduk. Untuk tata cara pembuatannya, pertama siapkan ember terlebih dahulu, kemudian masukkan bahan-bahan seperti air bersih, terus ada gula pasir 200 gram, kemudian ada MA 9200 atau bakteri alfalfa, kemudian diaduk hingga rata, kemudian ditutup dan ditunggu selama 3 hari. Setelah 3 hari, kita dapat ambil ampasnya dan ditutup kembali selama 7 hari. Setelah sudah 7 hari lewati, maka kita siap digunakan pupuk N. Mungkin tidak ada, kalau saya internet persaingan kalian mengalirkan pada era milenial misalnya ya, kenapa kalian memilih pupuk gitu kan untuk jadi bahan lomba seperti ini? Kita pilih pupuk cair ini karena kan pupuk ini
ini kan terbuat dari limbah juga. Itu isi pertama. Yang kedua, bisa digunakan untuk tanaman. Jadi kita mengurangi limbah dan melestarikan lingkungan hidup. Oh, isu yang kalian angkat melestarikan lingkungan hidup. Iya, sesuai dengan ada program di sekolah untuk memelihara lingkungan. Jadi kita berinovasi untuk membuat lingkungan. Thank you.
dari sepuluh keripik, 2 telur, 4 krim, 5 choco chips, 6 sprinkle, 7 nutri gel, 8 margarin, 9 air, 10, 14, 11 bubuk, 12 sendok, alat-alat solet, baskom, koyan, gandang, pisau, penampak. Lama-lama siapkan alat berbahaya penampak. Buat brownies dengan cara saya yang menjadi konsultan bukan hanya sekedar membantu dalam feed Instagram, bahkan sampai fotografi, sampai videografi, semua kita yang menangani seperti itu. Dan saya lihat dari beberapa peserta lomba ini sudah sangat luar biasa. Mungkin memang beberapa kurang memperhatikan untuk future-nya kedepannya ya, terutama di sosial media. Saya juga turut salut juga untuk adik-adik yang sudah mulai menyicil ada Instagram, sudah menata feed Instagramnya, itu luar biasa. Karena kita tahu sekarang orang lebih berbondong-bondong untuk berprestasi lewat online ketimbang offline ya. Offline itu sekarang nomor sekian. Sekarang orang lebih membranding usaha mereka dengan online ya. Dan sudah kita nilai tadi di tahap pertama tadi ada display yang dimana kami ketiga dewan juri tadi sudah datang ya ke stand masing-masing. Kami bertanya mulai dari A sampai Z-nya seperti apa, pengolahan seperti apa, prosesnya, inovasinya sampai seperti apa, cara kalian memasarkan produk kalian masing-masing, dan jawabannya sungguh luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya ya. Jadi ini memang anak-anak milenial sekarang memang dituntut untuk
sebenarnya berpublic speaking, Pak, ya. Mau enggak mau ya, presentasi pun kalian jangan sampai ya. Anak SMA sekarang udah keren-keren, cacis-cacis ya, jangan sampai pelagak-pelagak, gimana ya, jangan kayak gitu ya. Dan sekarang sudah mulai belajar public speaking yang baik dan benar ya, karena kalian nanti akan masuk ke ranah kuliah, pekerjaan dan sebagainya. Dan tadi dari tahap display sampai ke tahap presentasi yang dimana banyak juga penilaian dari sistematika presentasi, terus cara menjawab pertanyaan, dan rata-rata memang jawabannya keren-keren, walaupun banyak yang les ya. Iya, gak apa-apa, nama juga anak-anak lu ya. Iya. Kadang pertanyaan dewan juri ini yang sulit untuk diulik ya. Jadinya anak-anak juga gini pak, gitu ya. Tapi gak apa-apa, ini pengalaman buat kalian semua. Ya, semoga nanti di tahun depan ya ikut ajang seperti ini. Dan satu lagi, ini terutama buat yang kuliner ya. Yang kuliner yang mempersembahkan kuliner itu tolong dikasih sampel buat dewan juri ya. Kalian berbicara, ini rasanya kriuk banget, ada barbeque-nya, kalau dimakan nanti apa namanya kerongkongannya bergetar ya. Kita cuma bisa membayangkan ya. Nah, terus ada tadi yang apa namanya cupcakes ya. Itu kita kalau dimakan nanti ada kejutan di dalamnya. Kejutan apa gitu? Kayak makan ada kulkas atau mesin cuci gitu kan? Saya nggak tahu. Nah, jadi mungkin ini sebuah apa ya? Mungkin dari guru pembimbing juga bisa menginstruksikan kepada anak-anaknya. Ya, bukan kita pengen makan bu, ya, bukan kita lapar ya. Minimal lu apa yang gua jelasin tuh? Oh, gimana? Oh, ada kejutan. Oh iya benar, rasanya memang ada kejutan ya. Kita cuma membayangkan sampai, aduh ya, ubun-ubunnya sampai berkeringat ya bu ya. Membayangkan ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Mungkin di tahun depan mungkin yang kuliner lebih seperti itu. Dan penilaian pun alangkah lebih baiknya juga. Tadi display juga udah keren-keren. Mungkin yang pupuk tadi saya kasih masukan, kenapa nggak kalian nggak bawa pot kecil, tanaman, itu kan juga sebagai daya tarik ya. Ketimbang kalian bawa jerigen ya, dikira memang jual oplosan gitu ya, malah ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu ya, jadi adab-adab dan etika dalam ajang-ajang seperti ini juga harus diperhatikan untuk kedepannya. Mungkin saya bacakan langsung saja ya, untuk juara ketiga, dan penilaian ini pure murni berdasarkan kriteria juri yang juga penilaian dengan sangat detail ya Bapak, eh, detail sekali loh ini, kita rembukannya sampai kemeringat ya. Waduh, sampai karaoke akhirnya Pak ya. Iya, untuk melemaskan otot-otot yang sudah tegang Pak, itu Pak. Ya, juara tiga langsung saja ya. Ini diraih dengan skor 2970. Diraih oleh tim 2 SMK Perdana. Iya. SMK Perdana tadi apa? Boleh tahu ya? Tadi oh cupcake ya. Iya, itu keren banget tuh. Kesimpulannya cupcake kalian keren, tapi sekali lagi ya, sampling ya. Zoom ya. Anak-anak zaman sekarang padahal udah kita sindir Pak ya. Ini nuan saya sampling gimana tetap gak peka Pak ya. Iya. Sampai sekarang gak ada loh Pak ya. Cuman isinya di dalam kaki saya tuh ada kejutan Mas. Kejutan apa yang mau maksud ya? Apakah kita makan ada telonya gitu kan? Tapi keren banget sih, ini milenial banget sesuai dengan jurusannya multimedia ya. Dari desain, packagingnya, pengemasannya. Mungkin saya kasih masukan tadi, mungkin kedepannya bikin yang 3D, bahkan 4D ya, 4 dimensi, keren banget ya gak sih? Iya, custom nantinya. Oke, juara kedua dengan skor 3050 jatuh kepada tim 4 SMK 9. Iya. Itu tadi apa? Kaligrafi ya, bener ya? Iya, ini kaligrafi luar biasa. Nanti lama-lama kalau udah besar diketok magic ya. Iya, kan bener-bener bikin kaligrafi dari kaleng, notak-notak gitu kan. Tapi luar biasa ya. Ini sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Ya, dan juara pertama dengan skor nilai 3205 jatuh kepada tim 6 SMA 9 Semarang. Selamat sekali ya. Dan ini kesimpulan kita tadi, dewan juri memang juara satu, tim 6 SMA 9 ini memang nyaris hampir sempurna ya. Dari display mereka, dari cara mereka men-treatment dewan juri, menjelaskan dari A sampai Z-nya,
Terus apa lagi ya, public speakingnya tadi waktu presentasi juga luar biasa ya, kita gak ngeliat kayak anak SMA malah. Mungkin bisa dipersiapkan hal-hal seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Nah, dan itu saja mungkin ada tambahan dari Pak Teguh mungkin, atau karaoke satu lagu kan? Jangan. Iya. Ya, mungkin dari saya itu saja mungkin ada tambahan. Ya, untuk yang lainnya terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Display-nya aja yang mungkin kurang diperhatikan ya, pokoknya selalu buat adik-adik semua.